Ladies and gentlemen, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aita Kata yang akan dibawakan oleh Aita Kata oleh JKT48 Trainee Generasi 11. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kami tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag AitaKataJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, melempar batu, melempar palu, enggak, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo semuanya, aku Grisel. Sampai bertemu sebentar lagi. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Kami dari JKT48 Trainee Generasi 11. Wede wede, selamat datang di pertunjukan setlist Aita Kata oleh Generasi 11 JKT48. Tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nageki no Figure, Boneka yang Medihkan. Dan yang kedua ada Namida no Shonan, Air Mata Shonan. Dan yang ketiga ada Aita Kata Ingin Bertemu. Gimana? Seru gak? Seru! Wih, mantap Brody! Bertemu dengan kalian semua dalam momen yang telah kami dambakan sejak pertama kali kami di sini. Kami bersyukur akhirnya harapan kami dapat terwujudkan dengan adanya setlist ini. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi awal dari banyak pertemuan kita lainnya. Oleh karena itu, mohon dukungannya selalu untuk generasi 11 ya. Mohon dukungannya. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing dari yang paling kiri sambil memberikan kata atau kalimat yang pas atau yang unik untuk Kak Grisel. Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Ring seperti cantik jelita telah aku. Hai semua, aku Kathy. Terima kasih. Kathy. Oke, karena aku mau kasih nyanyian aja boleh gak? Mau nyanyi boleh? Oke, satu, dua, tiga. Happy birthday Kak Ica. Happy birthday. Birthday Kak Ica. Happy birthday. Kabar kau menang terus. Kami cepat sembuh. Amin. Thank you, Kathy. Dah, terima kasih. Padahal Barca kalah terus ya. Siapa itu? Halo semuanya, selamat malam. Malam. Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. She, Gracie. Halo semuanya, aku Gracie, terima kasih. Gracie. Chark. Kata-kata untuk Kak Grisel. Kak Grisel jawab ya. Kak Grisel. Iya, Gracie. Ketahuilah bahwa kamu seperti bintang, tapi walaupun tidak terlihat, kamu selalu ada di sisiku. Gemas. Satu kalimat gak sih itu Ci Gracie, satu kalimat bukan satu kata. Oh iya, gak apa-apa, nego dikit. Kan kata-kata. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pandangan mataku akan menari hatimu bagaikan menari matahari. Halo semuanya, aku Grisel, terima kasih. Hai Grisel. Waduh, oke. Aku
ke diri aku sendiri. Ya aja kali ya. Grisela, Sofina, Adelia, Luna. Makasih semuanya. Yeay, selamat malam semuanya. Malam. Semanis permen kapas dan cinta bunga lavender. Hola, aku Elin, terima kasih. Bayang-bayang Grace sama aku kunang-kunang. Aku terbayang itu sih sama seret dengan rasa lemon. Itu sih. Sisi. Sama-sama Ebi. Halo semuanya, selamat malam. Daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai hai, aku Daisy, terima kasih. Hadi. Daisy. Ah, bohong. Kalau siapa aku juga kangen. Oke, satu kata tuh Grisel adalah Grisel itu clingy banget gitu. Jadi tapi menurut aku dia clingy, tapi dia getekan. Jadi bingung kan gimana bisa nih? Getekan apa teh? Getekan itu gelian, tau kan? Oh. Getekan tuh bahasa Indonesia bukan sih? Bukan. Bahasa Sunda ya? Bahasa kamu. Bahasa Sunda ya kayaknya ya. Pokoknya dia tuh gelian. Dia tuh klingi tapi gelian ya. Aku kasih contoh. Dia misalnya, suka meluk tapi gak suka dipeluk. Bukan, satu lagi. Dia tuh bedanya tuh dia geliannya di rambut misalnya. Coba kamu pegang rambut aku. Beneran, bener, ya bener. Apalagi kalau lagi di hairdo, kalau lagi dicatok. Jadi tuh kakak rambut udah nyatokin tapi dia dia kayak geli sendiri. Dia geli sendiri gitu. Itu dia bilang, real dia banget. Kak jangan pegang rambut aku. Gimana ya? Kan bingung kan gitu. Pokoknya dia tuh klingi tapi getekan gitu. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Ya, aku akan selalu memenang. Kak Jen! Aku sebenernya pengen ngasih kalimat sih buat Grisel. Soalnya, bukan kata-kata ya, soalnya kayak aku pengen romantis dikit gitu sebenernya. Nah sebenernya selama ini kita cuma bercanda-bercanda doang. Tapi dibalik bercanda-bercanda itu, aku sebenernya sayang banget sama Grisel. Tapi gak tau sih Griselnya sayang atau enggak. Soalnya, Icil tuh orangnya baik, terus asik gitu loh guys kalau dijadiin teman. Terus kayak dia tuh sering aku ajak buat curhat gitu. Sedih deh jadinya, tapi kayak Tapi kalau udah ketemu ribut terus. Ya, kalau ketemu enggak sih. Aku sendiri tuh enggak bercanda. Oke, jadi kayak ya semoga Grisel nonton ini. Kalau misalnya Grisel nonton ini, I love you Grisel. I love you too. Yeah. Oke, terima kasih. Yeay. Semuanya selamat malam. Malam. Jika hatimu sedang menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia. Terima kasih. Alia. Oke, kata-kata buat Grisel. Sebenarnya, aku juga bingung sih sama kata-kata. Maksudnya kata-kata buat Grisel gitu. Cuman kayak Grisel tuh asik gitu kan orangnya. Yeah. Terus. Pokoknya Grisel tuh sempurna banget deh di mata aku. Aku saking sempurnanya aku kayak bingung gitu loh buat kayak ngomong sama Grisel tuh apa gitu. Dede, aku bingung dari aku, terima kasih. Kenapa bingung? Yeay! Jangan ditipu! Iya! Itu manusia atau bukan sih? Kok bisa cantik banget? Makasih ya, Kak. Ciputnya di atas apa di sini? Dia ngeliatnya kesini loh. apakah aku invisible? Ci, coba tanya Ci, dia udah ngomong itu ke berapa member? Enggak, kakaknya lagi nonton IDN, jadi aku percaya. Makasih, Kak. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Semangatku terus-menerus meluap. Pop, pop, pop. Halo, aku Cynthia yang selalu... Semangat!
Jadi, dear Grisela Sofina Adelia. Tuna! Romantis nih, ya. Kok nangis sih? Dis, kenapa sih, Dis? Daddy, daddy with no sugar. Walaupun kamu no sugar, gak apa-apa kok. Aku gak cari sugar, aku carinya kamu. Karena... Grisin. Gak, karena... Duit itu gampang dicari, guys. Gak, bukan gampang sih. Maksudnya duit itu bisa dicari. Tapi, kalau orang tersayang itu harus dijaga. Ya kan? Kayak kamu. Kayak kamu. Susah, Ci, cari duit. Tapi kamu lebih pilih duit apa orang yang kamu sayang? Duit lah. Kalau banyak duit gak perlu cari teman, teman juga datang sendiri. Ya guys. Kita harus cari relasi dulu. Pokoknya kita harus hatinya bersih ya Alia ya. Harus mencari teman di atas duit ya. Tapi cari temannya yang kaya biar sekalian dapat dua-duanya. Sekian, terima kasih. Satu, dua, tiga. Ini berhasil karena gak ada yang ajeng. Tiga bareng. Ulang. Satu, dua, tiga. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Who is your number one to infinity and beyond? Hello everyone, it's Michi. Halo semuanya, aku Michi. Terima kasih. Michi. Boleh. Kota-kota apa yang romantis? Apa tuh? Cikarang. Cikarang atau 50 tahun ke depan aku akan tetap mencintaimu. Makasih ya, Kak. Thank you. Oke, jadi kata-kata buat Grisela itu ya. Sebenernya aku sangat gengsi. Jadi kayak... Serius gak? Nangis. Enggak mau nangis, jadi itu... Nangis beneran. Enggak apa-apa, nanti aku dibully. Yaudah, jadi itu Kak Grisela tuh... she's... kok aku kayak merinding ya? Oke, jadi Kak Grisela... I love you. Aku mau nangis beneran. Oke, jadi... she's my ball of joy. Ci pernah nangis nih, Ci. Cup. Malu. Jadi, Kak Grisela, terima kasih ya buat segalanya. No words will ever be enough to describe my love for you. Hadir semanis mangga. Hai, aku Anindya. Terima kasih. Kak Anin. Iya. Oke, kata buat Grisel. Gak tau Grisel tuh kayak wow banget. Kayak buat aku dia kayak sempurna banget. Kayak... Gak tau kayak Grisel tuh kayak udah punya segalanya gitu loh buat aku. Kayak... Oh, kita serius banget sih. Ya aku kagum lah sama Grisel kayak... Pengen jadi Grisel juga. Pokoknya kayak dia keren banget. Dia kuat banget, terus juga dia yang selalu kuatin aku juga, dia yang selalu ngasih saran-saran buat aku. Dia kayak ya, teman terbaik. I love you Grisel. Terima kasih. Okay. Halo semuanya, aku Chelsea. Terima kasih. Chelsea! Okay, so in my opinion, I think that Kak Grisel is a very kind person. She's also very unique by her actions as well. Kayak, very random juga ya guys. Yeah. And I know that she is a fan of Barcelona ya. Barca. And you know I'm a fan of Chelsea FC, right? Yeah. Jadi, I have a poem for Kak Grisel. Aku punya pantun buat Kak Grisel. Apa tuh? Jambu merah di dinding.
itulah aku. Halo semuanya, aku Gedis. Terima kasih. Gedis. Biar gak melo-melo dikit ya. Ya pokoknya Kak Grisel tuh satu kata untuk itu, untuk Kak Grisel, lu tuna. Ya biar kayak lagunya di Spotify yang 10 ribu pendengar. Ya sekian, terima kasih. Yeay. Menurut aku guys, menjadi ceweknya Grisela Adelia Sofina ini sangat-sangat mustahil. Yang gak mustahil, kita masuk ke dunia unit song Aita Kata JKT48. Kalau begitu kita dengerin dia lanjut aja ke lagu berikut ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nagisa no Cherry, Cherry di Tepi Pantai. Yang kedua ada Glass No Love You, Kaca Berbentuk I Love You. Dan yang ketiga ada Koi No Plan, Rencana Cinta. Gimana, seru gak? Seru! Gimana, asik gak? Asik! Ya kalau gak asik, I'll azikin aja. Udah pada nonton belum? Sesuai tadi ngapain sih? Kamu udah belum? Ya kan tadi perform. Hah, nonton Ancika. Oh, ya aku sih nggak bilang Ancika. Enggak, belum. Oke. Okay. Kalau gitu ya nanti kita nonton Ancikanya ya. Sekarang kita mau melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat asik dulu nih. Kita baca live X dengan hashtag Aita Kata JKT48. Let's go! Aku. Boleh. Aku mau yang... Mana ya? Kalian pilihin dong. Mana? Kiri ini figuri, ini apa bahasa Rusia? Ini. Oke, okay, aku mau baca dari Kak Figuri. Hah? Kok aneh? Ya udah ini aja deh. Oh. Aku mau baca dari Kak Alvarasi Arsita. Selamat malam, Cika Jin. Jadi Ci apa, Kak? Ayo. Aku cuma mau bilang ini, ketahuilah kajian bahwa dirimu adalah lentera cahaya pelita yang menerangi jiwaku bagaikan kembang api di malam hari yang sepi. Titik. Aku salting. Gimana sih? Ini kapan, Jin? Ini kapan? Itu kan tahun baru. Baru kamu gak liat postingan aku. Ih, parah banget, guys. Udah lupa, guys. Katanya teman, tapi kayak gitu. Udah lupa, maaf ya. Aku mau baca. Boleh. Aku mau baca ini nih, karena lagi harinya Grisel. Aku dapat banyak SS dari Kak Himawari. Aku dapat banyak SS-an cantik-cantik. Bacanya gimana? Cantik-cantik. Hari ini, Grisel. Terima kasih buat kerja kerasnya. Itu dari kapan? Januari 7. Udah lama, guys. Waduh ya. Waduh. Udah lama banget. Gak apa-apa, itu sengaja. Jot itu sengaja karena hari ini Grisel dirayain. Tau gak sih, baru kali ini yang baca Twitter lihat tanggalnya. Emang aku? Oh iya. Soalnya udah ada ini guys, unitnya ya. Oke. Okay. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Lanjut. Aku mau baca, aku. Boleh. Dari yang mana? Dari yang mana ya? Yang mana ya? Yang ini nih, ini deh. Dari Kak Brawas. Selamat malam Nona Grisela, Lutuna selamat ulang tahun. Wish you all the best. Aku ada pantun nih. Belum. Ada Mbah Dukun memegang gelas. Cakep. Benang sama Bu Sinta. Cakep. Selucu apapun ya. Generasi 12, tetap kamu pemenang di hatiku Cynthia. Loh kok Cynthia? Okay. Ntar dulu. Lihat dulu fotonya siapa. Waduh. Ya, enggak apa, beragam. Tidak bisa dipercaya ini. Makasih ya, Kak. Iya, Kak. Yeay, aku mau baca. Boleh, yang mana? Mau baca yang ini, kalkinnya Celia. Selamat malam non HBDS, semoga di tahun ini menjadi tahun yang bahagia, asik. Pokoknya aku Satir Grisel. Satir tuh? Satir apa? Ini ada nih. Ada artinya tuh. Kamu tahu arti satir, sayang kamu tiada akhir. Oh. Cukup mukanya Grisel, Al. Ah, gak mau. Salam juga buat Cynthia, semangat show-nya. Makasih ya, Kak.
Love, 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 love. Terima kasih. Mantap. Cici, baca. Cici. Aku mau baca. Siapa? Dari yang ini deh. Yang kiri bawah. Dari Kak Adin. Mana? Oh, ini. Jika Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum, maka kamu, Daisy, diciptakan Tuhan untuk membuatku selalu tersenyum. Oh. Yeah. Kasih ya, Kak. Bawahnya baca dulu. Si bawahnya ada lagi. Ayo, lagi mau baca lagi. Apa kabar Oshiku Cynthia udah siap bangun 1001 candi belum? Waduh, jadi Ci Cynthia apa Daisy? Jadi, ya apa nih? Siapa nih? Gimana nih, Kak Adin? Lanjut. Makasih ya, Kak Adin. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Next. Lanjut, siapa? Aku. Elin, Elin. Aku mau baca dari Kak. Ini. Kau sel sekali lagi. Atasnya aja Dolin. Kamar sel DWRB. Selamat malam, Michi. Aku Liverpool, kamu Manchester City. I love you full buat kamu, Michi. BTW, happy birthday buat Ichel. Semangat ya show-nya. Wih, makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak Marzel. Wih. Yeay, kita udah selesai. Belum. Oh, udah. Kita udah selesai baca live tweet-nya, live X-nya. Jadi, apakah kalian penasaran sama lagu berikutnya? Penasaran. Ya, harus penasaran. Oke, jadi selamat mendengarkan lagu berikutnya. Selamat menikmati. Ada semangat. Semuanya semangat. Udah selesai nangisnya, cup 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 cup. Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Senaka Karada Kishimete, Peluklah Aku Dari Belakang. Yang kedua ada Ryu no Kakumei, Revolusi Ryo. Dan yang ketiga ada Dakedo, yang artinya Tetapi. Wuhuu. Oke, sekarang kita akan main apa ini? Game apa? Jen. Kok aku? Chelsea. Ayo Jen, yaudah Jen, kita main. Kasih tahu Jen. Kita akan main kata tapi kayak abjad gitu. Kalian ngerti gak maksudnya? Abjad dari A, B, C, ya, tapi lagi. Misalnya aku sebutin kata, apa dari Lydia ya? Dari kita. Misalnya dari aku, misalnya kita ada sebut kata, misalnya lompat. Nah dia harus susun kata, kalimat, jadi dari, misalnya dari A. Misalnya A, kamu mah malah lompat, atau B. Selanjutnya B kan, soalnya kayak bener tuh kenapa kamu lompat gitu. Oke, berarti tiap ngerti kan? Oke, yang ada kalimat harus ada kata itu ya? Iya, harus kalimat, harus disusun kalimat tapi harus ada kata yang tadi sebutin. Oke, okay. Oh, gitu. Jadi misalkan nih dari aku A, ntar Grisel B, Chelsea yeah. C, ntar pokoknya kita harus terus. Iya, gitu. Harus tapi harus ada kata yang diberi oleh kata kuncinya itu. Ya harus ada kata betul. Kuncinya. Oke. Kita tanya dari penonton aja gak sih kata kuncinya apa nih? Apa nih? Goreng. Goreng. Ayo dari A. C. Apa Grisel ya? Goreng. Aku suka goreng. Goreng apa? Goreng apa tuh? Apa? Enggak, goreng makanan ada, goreng-gorengan ada. Oh. Kan? Mikirnya makanan dong. B. Hari-hari digoreng. Emang boleh. C. Chelsea suka goreng ayam. Dia suka makan gorengan. Oke, boleh. Eh, ternyata bukan makan gorengan. Yeah. Apa tuh? F? Apa ya F ya? Panas. First time manggung jadi goreng. Panas. Oke, aku ini. Faktanya, gorengan mengandung banyak minyak. Emang anak IPA banget nih Desi. Gak jelas pada ngomong goreng-goreng. Kayak pernah digoreng aja. Ganti kata kunci deh. Daripada goreng-goreng, kita lanjut ke keyword selanjutnya apa? Main sama apa lagi nih? Grisel.
Minum ya. Apa nih ya? Minum. Kenapa kalian bingung? Sapi minumnya apa coba? A, Cici, A. Oh, ayo kok A? Tadi apa? A. Ah, ya udah, maaf ya. Ah, sapi minumnya apa coba? Susu. Yakin sapi minum susu? Itu kan sapi menghasilkan susu, masa dia minum yang dihasilkan sendiri? Gimana ya? Gak salah sih, kan anak sapi apa? Kau, kau. Gak salah sih. Kau. Anak kecil juga dulu minum susu ya? B, minum ya, B. I. Kok I? Oh, A, B, C, D, E, F, G. Oh, ini apa? F, G, G, H. H. Oh, kita melanjut. Apa sih? Aku I. Iya. Yeah. Kita di Grisel, ya Allah. I. 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 Ikan minum apa, yo? Udara. J, J, J. J. Ikan minum. Just, I don't know what it drinks. Minum. 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 Just no limit. Just, I don't know. What Chelsea, Chelsea. Just minting gak sih ikan tuh minumnya? Minting itu apa sih? Minum. Drink. Apa ya? Aduh. Just minting. Tahu kalau kata aku ikan minumnya? Ya. Oke, yaudah kata Cici aja. Apa sih tadi? Kenapa sih? J, J. Minumnya ikan apa, Chelsea? Jus, jus. Tahu deh, apa ya? Aduh. Cukup mau capek. Jarang minum sih kan? Ya. Ya. Ya, boleh. Abek, kamu suka minum minuman manis ya? Lah, kalau ausnya minum. Benar gak sih? M ya aku ya. M. Minum terus, mending kita lanjut, ya enggak? Iya benar, daripada kembung ya, mereka lanjut aja. Semuanya dengarkan lagu yang terakhir dari kami, Dear My Teacher. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya terima kasih atas encore-nya. Terima kasih. Wow. Wah, gimana nih rasanya? Ulang tahun dirayain bersama JKT48. Udah dua kali gak sih sekarang? Iya, tapi yang pertama kita belum ada show. Oh iya benar. Iya benar. Kenapa nangis? rasanya kadang kayak suka gak nyangka udah bisa sampai ke titik ini. Walaupun perjalanannya masih jauh ya. Tapi aku rasa apa yang aku dapetin di detik ini sekarang, aku merasa grateful banget bisa ketemu sama kalian semua, Gen 11. Ketemu sama kalian juga yang dukung aku. Ada mungkin dari beberapa dari kalian ada yang dukung aku, mungkin baru-baru ada juga yang dari awal. Aku, gimana ya, waktu aku pertama kali diperkenalkan, padahal kalian semua, saya aku I'm nothing, tapi tapi kalian mau mendukung aku, thank you banget. Padahal hari ini di Dakedo nggak nangis loh. Tapi di Enko nangis. Ya, makasih banget semuanya. Atas kerja kerasnya selama ini.
Ya, lalu makasih banyak yang udah datang, nyempetin waktunya. Mungkin ada yang dari luar kota, banyak yang dari Malang ya. Ada juga mungkin dari luar, dari Jabodetabek, dari luar juga. Makasih banget udah nyempetin waktunya di kesini. Walaupun kalian walaupun kalian sibuk dengan kegiatan kalian masing-masing, ada juga yang masih sekolah. Hai Dede. Kamu pulang sekolah ke sini ya? Iya, walaupun kalian banyak berkegiatan, tapi kalian nyempetin waktu untuk di hari spesial aku. Makasih juga projectnya. Maaf banget. Maaf banget aku gak bisa datengin ke semua titik yang kalian tampilin projectnya. Tapi aku ngelihat dari sosial media kerja keras kalian. Makasih banyak. Makasih juga yang nonton di live streaming. Gak apa-apa, Kak Ferif. Nice try. Aku tahu kalian nonton di bawah, kan? Makasih ya semuanya udah menyempatkan waktu, tenaga buat aku. Makasih banyak semuanya. Aku yang berterima kasih. Kamu tuh sebenarnya member bukan sih? Ya makasih ya. Rasa ucapan terima kasih itu tidak mungkin tidak akan cukup, tapi aku akan coba bekerja lebih keras lagi untuk menunjukkan ke kalian semua bahwa dukungan kalian tidak sia-sia. Terima kasih semuanya. Dan kayak gitu deh. Okay. Wede. Yeay, kami sudah membawakan dua bahasa lagu. Yang pertama ada Mirai no Tobira, Pintu Masa Depan. Dan yang kedua ada JKT48. Kita mau apain? Okay. Sekarang kita mau main ABCD 5 dasar. Wow. Tapi? Terus? Temanya? Lagu JKT48. Tapi kalian bantu juga ya. Wow. Jadi kita sama-sama main. Ayo. Pusapu. Ya. Ayo. Ini kita berarti masing-masing jawab satu lagu gitu. Iya. Waktunya 5 detik ya. Weh. Nantang. Yang gak bisa. Apa tuh? Yang gak bisa. Lompat. Bikin hukuman buat diri sendiri. Oke. Mulai ya. Oke. A, B, C, 5 dasar J, K, L, M, N, O, P, Q. Sabar. Apa-apaan ini? Oke, coba sekali lagi. Ya, A, B, C, 5 dasar A, B, C, D, E. Yurika milik kita. Kok jadi lupa semua nih di otaknya? Ekor malaikat. Ayo, let's go. Everyday Katusha. Everyday Katusha. Siapa kayak lu? Siapa? Ulang dong. Lagi-lagi. Jangan mulai dong, aku deg-degan nih. Ayo. Kathy juga belum jawab kok, aku doang sih yang diceng-cengin. Encore. Bisa. Seru banget rasa lemon deh. Ayo. Es batu. Ya udah. Oh dia minta bantuin kesana. Ayo kak bantuin kak. Bantuin kak. Jangan berharap. Eraldis. Dayat. Pressure. Jangan berharap ke apa. Wede. Gadis kalah. Ayo kak. C, D, E, F, G, H, I.
DJ, Kak. Kodoko sensasi! Itu jodoh kenapa balerina? Ada, ya kan? Kamu jawab? Kibota kiri, friend! Ah, kibota kiri, friend! Kodo, kodoko nano balerina! Ya kan? Michi! Kaleidoskop! Michi, Michi, Michi! Oh iya, Adit Koike. Ya udahlah, kasih buat Cece Michi, ayo. Ayo lagi. A, B, C, 5 dasar. A, B, C, D, E, M, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oshibe! Teman-teman.
semuanya, dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dari kami, Skirt Hilary, Rock Bergoyang. Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Wah, setiap pertemuan adalah momen sekali seumur hidup yang tidak akan pernah terulang kembali. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat membekas menjadi kenangan yang indah dan menjadi momen yang spesial bagi kita semua. Tetapi ada yang spesial juga. Siapa yang nangis? Wow. Ada yang nangis. Gimana hari ini? Mantap gak? Mantap. Mantap. Yeah, meskipun kita harus berpisah untuk sesaat, perasaan ini ingin bertemu dengan kalian semua tentunya tidak akan pernah sirna. Kami akan selalu menunggu momen di mana kita akan bertemu kembali. Mohon dukungannya terus untuk JDGT48 Generasi 11. Mohon dukungannya. Oke, sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno! Oh.